Tadi ada pencurian ya semalam yang sudah kita masukkan dan kita laporkan. Jadi wajahnya tertangkap CCTV. Ini loh wong Surabaya. Nek wayahe bangun udah digarai. Karena apa? Pembangunan itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada wong Surabaya. Ngurangi banjir. Lah kok bangun dicolong. Ayo saiki warga Surabaya lawan sing nyolong ayo dicekel bareng-bareng. Nah, ini saya minta kepada penegak hukum untuk terus melanjutkan kasus ini, tangkap sampai ketangkap, ketemu, kayak hukuman sih paling berat. Karena ini apa? Merugikan seluruh warga Surabaya. Kalau warga menemukan, di foto, di video, kirim ke tempat laporan yang sudah kita berikan. Bisa ke wargaku sama ke nomor yang pengaduan, ya. Warga Surabaya, ayo jaga Surabaya bareng-bareng.